Saudara, seorang perempuan pencari rumput di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan pada Senin malam. Jenazah korban ditemukan dengan kondisi tubuh yang tidak utuh. Seorang perempuan yang berprofesi pencari rumput di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Warga yang menemukan langsung melaporkan hal ini ke Polsek Larangan. Potongan tubuh korban kemudian dibawa oleh polisi ke RSUD Brebes untuk diotopsi. Sudah ditemukan belum? Sampai saat ini belum kita temukan, tapi kita berusaha tim untuk mencari sisa potongan tubuh yang ada dengan harapan semoga secepatnya bisa ditemukan semuanya. Untuk dugaan sementara, itu akibat benda tajam atau? Sementara dalam proses penyelidikan, karena kita nanti mendatangkan dari tim Polda untuk mengadakan autopsi luar terhadap jenazah korban. Kapan akan dilakukan? Insya Allah hari ini akan kita laksanakan untuk autopsi dari Polda. Meski korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan, namun pihak keluarga korban bisa langsung mengenali identitasnya dan menyebut bahwa korban kerap mencari rumput untuk pakan kambing peliharaannya. Sebelum ditemukan tewas, keluarga korban bersama warga memang berinisiatif melakukan pencarian karena korban tak kunjung pulang. Barang bukti seperti arit dan topi caping milik korban yang ditemukan di lokasi penemuan jenazah dibawa polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah.